kita beri dua tugas. Yang pertama, pembangunan yang kita rekomendasikan untuk membaca puisi pria atas nama Agus Sudiyandi. Halo Mas, apa kabar? Halo, kabar baik. Baik, pastinya sepertinya kita memiliki sesuatu kesamaan. Kita kembar apa gimana ya? Oke, teman-teman, mungkin langsung saja kita perkenalan dengan Mas yang sudah ada di samping ini. Silakan perkenalkan nama lengkap, jurusan, dan juga prodinya. Halo semuanya, salam kenal. Nama saya Agus Sutiandi. Saya dari jurusan S1 Akuntansi semester 6. Iya, betul sekali. Dan Mas Agus ini juga merupakan alumni dari Universitas Ibnu Sina. Waktu itu pernah D3 Akuntansi dan pernah menjadi mahasiswa terbaik. Nah, kita tanyakan nih, apa tipsnya untuk menjadi mahasiswa terbaik, khususnya bagaimana cara beliau bisa mengatur waktunya? Silakan. Cara saya mengatur waktu untuk menjadi mahasiswa yang terbaik pastinya banyak sekali, namun hal yang paling penting yang saya lakukan adalah mengatur waktu. Karena dengan mengatur waktu, saya bisa mengetahui tolak ukur hasil pembelajaran saya dari bangun pagi, belajar, review hasil pembelajaran. Luar biasa sekali ya, ternyata Mas Agus ini bisa bangun pagi, kemudian belajar, kemudian berikutnya juga mengevaluasi setiap hasil pembelajarannya, juga mempresentasikannya dengan baik. Wah, kemudian ngomong-ngomong nih, di S1 Akuntansi juga Mas Agus ini pernah mengikuti perlombaan. Kira-kira perlombaan apa aja nih, kita tanyakan ya. Kira-kira Mas Agus ikut lomba apa aja nih waktu S1 Akuntansi? Kemarin saya ada lomba storytelling tingkat nasional, lomba puisi tingkat provinsi, dan juga lomba puisi tingkat nasional. Juara satu. Boleh tepuk tangan dulu untuk Mas Agus. Wih. Iya, Mas Agus, mungkin kita punya waktu yang singkat nih, kebetulan karena kita juga kembar sepertinya ya, Mas Agus. Iya, jadi mungkin nanti kita bisa lanjutkan lagi di Daily Wish Apresiasi Mahasiswa berikutnya. Tahu jargonnya? Tahu. Oke, langsung saja. Universitas Ibnu Sina, kampusnya profesional muda.